Halo. Nah, jadi ini adalah vlog pertama Hudani. Jadi gue udah tinggal di Korea kurang lebih selama 9 bulan. Dan gue ngambil Korean course di Yonsei University. Dan sekarang gue akan ke Mnet, M Countdown. Yeay. Enggak. Jadi kita lagi ke digital media. Apa ini video si anjing? Panas. Oh ya, hari ini lagi puasa, hari keberapa ya? Hari keempat. Puasa aja lu. Ya kan gue gak bilang gue puasa. Gimana kesan dan pesan puasa? Rambut gue berantakan. Sabar-sabar deh, puasanya di sini panjang, panas banget, sumpah. Ayo naik. Sampai. Wedding sini bener DMC. Jadi ini adalah Digital Media City, which is di sini banyak banget kantor-kantor perusahaan TV yang gede-gede. Which is kita pengen kerja di sini nanti. Amin. Mana enggak ada artisnya, adanya Bapak Security. Jadi di sini setiap Kamis ini rame dan makin sore biasanya makin rame. Sebenarnya minggu lalu, dua minggu lalu kita nonton ke dalam, cuman ya berhubung saat itu belum dimulai semua ini, jadi emang nggak bisa direkam. Dan emang kalau masuk ke dalam nggak boleh direkam, nggak boleh ngeluarin handphone, nggak boleh ngefoto. Nggak tahu siapa tuh, siapa tuh? Itu yang kemarin, yang minggu kemarin kita nonton juga. Gue ingat namanya siapa? Jadi mereka ini artis dan mereka kayak bolak-balik kayak gini. Annyeong. Yang gue bilang ganteng yang gede-gede sih. Kayak gitu udah di sini artis lewat-lewat aja. Tapi biasanya ngelewat-lewat kayak gini bukan artis-artis gede. Itu loh yang ada sih yang gini tuh. Yang gimana teh? Lumayan satu. Lumayan ngeliat satu. Cepet-cepet. Ini lagi nyari-nyari yang kemarin apa? Enggak, yang list hari ini. Yang barusan kita lihat, yang buat hari ini. Namanya siapa? Saya lupa. Ya penasaran. Oke. Ini apaan sih? Kok 5? Salah. Yang berharus stand by ini ya. Entah. Tadi dia bilang kan. Kemana? Kan dari tanya lu mau kemana, mau ke toilet. Siapa yang tanya? Itu orang itu yang bawa kamera gede. Tuh mbak-mbak itu. Toilet laki. Gue sih oke-oke aja. Tinggal ngocor. Entahlah. Mereka bukan siapa-siapa deh, kayaknya emang orang kantornya. Itu ya rambutnya pendek tapi kecamata bukan ya? Iya bukan. Bisa direkam juga anjing. Ya udah makan apa sih suka-suka gue? Nanti dia terbang. Enggak itu kayak artis tapi kayaknya bukan. Ini dia Mepsik sih ya kan? Mepsik. Coba lihat hari ini. Itu bawahnya EXO masih musim ya? Wih ada EXO, lovelies. Nice. Oh my girl. Barusan ada member EXID lewat ke atas, direkam, gak direkam. Tapi dia ngedarahin balik kita, gue dan Teteh. Sedih. Semoga nanti yang next time terekam ya. Cuman sebenarnya sejujurnya gue gak malas kalau ngerekam yang cewek-cewek gitu. Karena supaya laki kan ya, Bu? Jimmy.
Dan gak gue kerekam. Dan kerekam di gue. Didanain balik. Jadi tadi ada tour dari SM Tour. Itu ke arah sana yang kayak waktu minggu lalu kita ke sana, abis di tour nanti mereka bisa masuk, tuh lihat nggak yang di atas. Jadi mereka muter di sana yang cuma 5 menit kayak lo bayar mahal tour sama nonton. Yang tournya cuma 5 menit doang, kayak so disappointed gitu. Karena gue kira tadinya tournya tuh bakal yang sampai masuk-masuk mana-mana gitu. Nih tour-tour ini. Nah terus abis itu mereka bisa nonton countdown-nya ke dalam, which is yang deket banget sama artis. Karena sebenarnya ruangannya kecil banget. Kalau misalnya dari TV itu gede, cuman ternyata kecil. Jadi lo puas dengan ngeliat MC dan artis-artisnya, walaupun nggak bisa ngerekam. Ya tapi justru kalau misalnya nggak bisa ngerekam, jadi lebih fokus kan untuk nontonnya. Gitu. Tapi kemungkinan besar sih ntar artis enggak, MC-nya juga bakal ada yang keluar gitu sih biasanya. Cuman ya kita lihat aja. Oh ya, by the way tadi ada temennya Teteh luar, di luar dia ikut ngantri di barisan sana, yang dimana nanti barisan itu akan masuk juga, tapi mereka antri fanbase. Aku mau. Siapa sih? Masih LC. Bahkan pinggangnya pun anjir. Kayaknya gue, dia 4 kalinya gue deh. Eh salah, gue 4 kalinya dia deh. Gue dada apa sih, kemana deh ngerekamnya? Kecil. Teteh adalah kamus Korean group, boy group, girl group berjalan. Karena dia selalu tahu siapa mereka, sedangkan kita selalu gak tahu. Jadi Teteh selalu ngasih tahu kita mereka itu siapa. Ya kecuali yang kita suka ya pasti tahu. Iyalah menurut El. Kita diusir, gak boleh nunggu di dalam. Foto. Video tapi. Foto iya. Mumpung banyak orang. Udah. Kita diusir, gak boleh nunggu di dalam. Kecil. Kayak gara-gara mungkin ex mau lewat. Logika gue sih berpikir gitu, karena biasanya ya buat apa coba diusir keluar ya gak sih? Ada yang bawa kamera segede gajah. Sumpah gede banget guys itu kamera. Kata Tia sampai komedo-komedo juga kelihatan itu mah. Tunggu. Kami lelah, artisnya yang keluar itu lagi, akhirnya duduk deh. Kecil. Itu lagi soalnya. Kecil. Yang lagi puasa. Itu aja, siapa aja sih yang cowok-cowok ya? Gitu-gitu aja. Cowok-cowok tua. Sejam lagi tadi nunggu buka puasa. Tadi di atas ada EXO di luar diwawancara dan mereka berisik banget dan bawa balon banyak dan tiba-tiba ada yang jatuh terus security-nya marah-marah. Balon yang jatuh by the way, bukan orangnya. Terus ya udah, jadi kita nggak bisa ngeliat apa-apa, kita cuma ngeliat broadcast live dari handphone. Sedihnya. Dan sekarang kalaupun misalkan mau nunggu mereka yang lewat ya, ya itu lagi gak ada yang gue suka. Mobil promosinya EXO. Entahlah akan ada apa di sini, cuman kayaknya sih nggak bakal ada apa-apa. Setelah kalau misalkan EXO-nya keluar juga, nggak mungkin nggak sih, kayak terlalu berbahaya.
Soalnya tadi barusan kita diusir dari dalam. Udah harus keluar karena acaranya sudah mau selesai. Harus ngantri buat dapet sih yang tadi. Gak tau apalah itu. Kayaknya gak bakal dapet, cuman ya udah coba aja. Nice, I got it! Yay! Setelah ngantri yang panjang banget ini, lihat mereka masih ngantri sampai ke belakang. Well, not bad though. Hehehe, dapet! Seneng banget! Walaupun harus nunjukin kartu dulu, kartu kalau lo adalah fan-nya EXO, which is yang EXO-L yang dari official fan club-nya. Tapi tadi coba nanya gimana caranya kalau misalnya mau masuk gitu, tapi nggak bisa. Ini ada anjing lewat. Kiopci, lucu banget. Terus sekarang udah mau mendekati buka puasa, tapi kita masih pengen nungguin yang di dalam itu. Karena mereka masih bisa lewat situ. Yang pasti EXO udah pulang. Yang pasti EXO udah pulang. Soalnya tadi barusan pas kita lagi ngantri di sana. No, enggak kita, gue. Pas gue ngantri di sana, itu tiba-tiba ada mobil yang lewat. Dia tuh mobil EXO. Dan mereka buka kaca, sedadah-dadah. Terus itu gila banget, antrean langsung bubar. Langsung ke mobil-mobil itu. Tapi untung gue waras, jadi gue tetap ada di stay-antrean itu. Karena juga mereka cuma 1 menit paling lama di situ doang. Enggak ada semenit. Enggak ada semenit bahkan. Jadi ya udah, yang penting ini dapet. Walaupun ini cuma stiker doang, tapi lumayan lah ya. Oh my girl, it's inside. Mereka mau pulang. Bapak security-nya habis marahin kita gara-gara pada berdiri di depan pintu. Finally kita cari makan sekarang. Karena semenit lagi ya sekarang? 2 menit lagi? Udah. Buka. Yeay, selamat berbuka Tias. Minum dong. Kita lagi nyari makanan di daerah sini yang which is kita gak terlalu tahu daerahnya. Tapi udah. Sekiranya buka puasa ya. Sekiranya buka puasa juga. Doa buka puasa ya dong, bukan bismillah doang. Udah tadi. Oh udah, oke. Okay. Kenapa dia? Jatuh. Foto di sini. Yuk. Kampung buka. 1 2 Tuh, 2 juga. Iya, jadi ini vlog pertama gue, makanya masih kayak gini. Haha. Ternyata mereka nunggunya di sini, guys. Jadi mereka abis si artis-artis itu masuk lift, mereka semua nunggu di sini. Mobil lewat. Jadi sampai detik terakhir mereka akan nunggu di sini. Agak berlebih ya. Segitu cintanya. Ya, lu juga mau kan? Kalau EXO sih mau. Yang belakang udah mau mati. Ini permisi, gimana cara permisinya? Bisa mau minta pusing ya. Kaja. Mau geruk kaja. Sigem. Jadi kita memutuskan untuk makan made for garlic karena kita pengen makan steak walaupun mahal, tapi Oni banyak uit. Kenapa gue? Amin dong. Si ibu nih. Gue. Amin. Kita ini mas kali. Oke, waiting list. Rame banget. Akhirnya datang makanannya, herb spaghetti aglio olio sama risotto apa? Mushroom
something chicken. Enak, tinggal steak ya belum datang. Muka-muka kelaparan. Ini butternya dokter sama. Nek, nek, kamsahamnida. Datang, datang, steaknya datang. Selamat makan. Kayak orang kelaparan makannya, nunggunya lama, abisnya cuma 5 menit. Iya enggak? Yang satu bilang ya, satu bilang iya. Yang pasti gue bingung yang puasa siapa yang kelaparan, siapa. Bahkan gue udah ngerasa kenyang, tapi dua orang ini yang seharian tadi udah makan siang bareng masih lapar. Tapi kalau misalkan puasa itu udah kebiasaan perutnya full. Kalau kita kan enggak ya, enggak teh. Terus gue gak kebayang gimana lo puasa dan pingsan gue rasa. Gue kayaknya akan ada di rumah aja sih. Terus yaudah jadi sekolah sebulan. Kupu-kupu. Sekolah pulang. Nah, kuliah pulang. Jadi abis ini kita masih mau mencari makanan lainnya, which is adalah gak tahu. Dia pusing, sedih. Sudah selesai hari ini fangirlingnya. Gak tahu besok kita akan kemana. Dan entah kita akan makan lagi atau enggak. Pokoknya sekarang udah selesai. Yeay, my first vlog is done. Kenoh.